Berkatuh kembali lagi di channel Irsan Arja. Nah, ini yang bertanya pelindung buat kopi itu apa ya? Ini contohnya untuk pelindung kopi itu peti Cina atau disebut kelandingan kalau di sini ya guys ya, di Aceh Tengah atau di Takengon. Nah, ini untuk pelindung kopi Arabica kayu. Nah, ini contohnya, ini untuk pelindung kopi Arabica kayu. Nah, ini kopinya. Nah, ini contohnya ya guys ya, pelindung untuk kopi. Bisa juga dengan pohon alpukat atau pohon pisang ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk pelindungnya jangan terlalu rapat ya guys ya, harus ada dipotong seperti itu untuk sinar matahari. Nah, itu ada yang kecil. Nah, ada yang besar seperti ini. Ini seperti yang di atas ini. Nah, itu jaraknya pun agak jauh ya, sekitar 5 meter. Nah, inilah pelindung kopi. Inilah pelindung kopi Arabica kayu guys, seperti Cina ya guys. Ini kopinya seperti ini. Ini kopinya guys, kopi Ateng Super pucuk hijau guys, seperti itu pelindungnya ya guys ya. Ini buahnya seperti ini. Oke guys, seperti itu. Jika tidak ada di daerah kalian, gunakan pohon alpukat atau pisang ya guys ya, untuk pelindungan. Namun ini kalau untuk ini untuk jangka lama ya, karena besar ya. Kalau pisang itu jangka pendek karena habis buah kan mati. Kalau alpukat ya lumayan jauh jangka panjang juga ya untuk lindung kopi. Nah, ini ya guys ya. Nah, ini kan terlalu rapat, ini harus dipotong, sisain untuk sinar matahari ya guys ya. Nah, ini kita beri contoh untuk para petani kopi, pelindung kopi ya, ini pohon peti Cina untuk landingannya guys. Oke, sekian dulu, terima kasih. Silahkan di like, komen, dan di subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.